Hai guys, di video kali ini aku akan kasih lihat ke kalian kegiatan apa aja yang aku lakuin pas weekend karena kebetulan sekarang aku kerjanya office hour. Jadi pas weekdays aku nggak sempat filming dan hari ini tuh adalah hari Sabtu atau malam Minggu. Aku mutusin buat ke coffee shop karena aku harus ngedit dan ngerjain beberapa kerjaan. Jadi biar nggak bosen di kos terus. Hai, sekarang udah jam 2:30 sore. Jadi rencananya sore ini tuh aku mau nonton sama temen aku. Tapi sebelum itu aku mau siap-siap dulu. Dan sekalian juga mau bikin get ready with me. Karena udah lama banget ya aku gak bikin get ready with me. Dan sebelum make up-an, biasanya aku tuh selalu pakai moisturizer dulu. Itu tuh wajib. Karena kemarin pas aku treatment dan ketemu dokter kulit, beneran kayak dianjurin banget buat pakai moisturizer itu 2 kali sehari. So far aku juga selama ini cukup susah buat cari moisturizer yang pas banget di kulit wajah aku yang banyak banget permasalahannya ini. Karena kulit wajah aku tuh berminyak, terus ada scarsnya juga. Selain itu gampang berjerawat dan sensitif. Akhirnya aku bisa nemuin moisturizer yang pas di kulit wajah aku, yaitu Skintific Berry Repair Moisture Gel yang diformulasikan oleh saintis di Kanada dengan teknologi TTE yang memiliki kandungan 5 kali ceramide yang dapat melembabkan kulit wajah kita selama 24 jam tanpa membuat kulit berminyak. Selain itu, moisturizer ini juga dapat memperbaiki skin barrier, menenangkan sel kulit yang rusak, mengurangi kemerahan, dan menghaluskan tekstur kulit. Moisturizer dari Skintific ini juga memiliki kandungan tambahan, ada hyaluronic acid, centella acetica, dan marine collagen yang dapat menghidrasi kulit secara mendalam, membantu mengatasi inflamasi, menghaluskan tekstur wajah, dan mencegah penuaan dini. Menurut aku, teksturnya itu sangat ringan, jadi cepat meresap ke kulit, nggak lengket, dan nggak bikin berminyak sama sekali. Jadi cocok banget dipakai untuk semua jenis kulit, termasuk kulit yang berminyak, berjerawat. Jadi biasanya aku pakai spatula dulu, terus udah tinggal diusap-usapin aja. Dan ini aku udah pakai moisturizernya. Bisa kalian lihat sendiri kan, kulit aku jadi beneran lembab banget. Untuk penggunaan moisturizer ini dalam jangka waktu yang panjang, itu bisa membuat kulit jadi lebih sehat dan jauh dari masalah jerawat. Untuk penggunaan moisturizer ini udah pasti aman karena udah terdaftar di BPOM. Selain itu juga SLS free, paraben free, mineral oil free, dan cruelty free. Karena udah pakai moisturizer, sekarang aku mau lanjut buat makeup-an. Biasanya setelah aku pakai moisturizer, itu aku pakai sunscreen. Ini juga dari Skintific. Setelah itu lanjut pakai Superstay. Jujur nih aku agak buru-buru karena udah agak telat. Habis itu lanjut pakai concealer. Pakainya dikit aja. Terus aku ratain lagi. Setelah itu pakai bedak, ini dari Lux Crème. Udah mau habis, aku belum beli bedak lagi. Habis itu pakai SK. Ini yang apa ya? Athena. Dikit aja biar kelihatan lebih fresh. Di situ pakai hula buat di bagian hidung aja. Terus pakai highlighter di bagian hidung aja. Kebanyakan. Terus pakai lip tint Amina. Udah deh. Sekarang mau ganti baju dulu, terus langsung cabut. Bye. Terus ini adalah outfit aku hari ini. Hijabnya ini aku beli dari My Outfit. Blusnya
Ini dari Uniqlo. Aku seneng banget nih udah bisa pakai celana ini lagi karena pas aku beli ini pas kuliah. Dan itu tuh gede banget itu loh. Kalau aku pakai sekarang tuh beneran pas banget. Untuk tasnya ini dari Povilo. Terus sepatunya nanti pakai yang Keds. Let's go. First stop, kita berdua mau makan dulu di Bayleaf sebelum nonton. Aku udah lama ngemakan di sini. So far aku suka sih makan di Bayleaf karena makanannya enak-enak dan harganya juga cukup terjangkau. Oh, kayak buka puasa sumpah. Oh iya, kenalin, ini teman aku namanya Oriza. Jadi dia yang akan nemenin aku nonton hari ini. Bangun-bangun azan maghrib. Mau coba? Punya saya. Seafoodnya jangan enggak, lo harus makan rutin gua. Pokoknya pendek juga. Gimana rasanya? Enggak kan, enggak pedes. Coba ya, kasih juga kamu ini kok tidak bisa piring. Enggak pedes. Enggak sih. Pedes. Pedes anjir. Kutieknya pagi jam 8 sekarang saya beli kamu. Bisa main itu nggak? Ayo kita main itu, Mit. Gue tuh takut diliatin aja sih. Ini kan sendirian kan. Gue kayak lama deh. Mainnya seharian. Untuk yuk atau? Anjir. Angkat. Sekarang kita udah pindah mall dan siap buat nonton karena tadi aku udah terlanjur beli tiketnya duluan tapi makannya di mall yang beda. Jadi kita mau langsung masuk dan nge-scan tiket nontonnya. Ini kami ini kita nonton. Dan juga antik sih. Pero gue ke sini. Enggak mau. Silakan untuk memasuki ruangan teater. Belum, masih iklan. Kalau itu nggak mau bayar, dan tugas aku memastikan membayar sesuai kesepakatannya. Keluar. Bini lu kagak mau nerima. Get out of the way. Filmnya bagus. Daripada nonton apa? Ucut. Ini adalah minggu selanjutnya di hari Jumat. Aku pergi sama teman aku namanya Nana ke Pecinan karena ternyata ini juga baru buka. Pas sampai sini turns out ramai banget. Mungkin karena abis pandemi baru buka ya, jadi orang-orang juga pada excited buat kesini. Ini bagus ya. Jadi kita kesini cuma beli es teh karena ramai banget semuanya ngantri dan itu panjang banget. Yaudah, kita makannya di tempat lain aja. Gak jadi makan di Cinan ya, Semawis.
juga. Tapi level 1 ya. Ini feelingku nggak pedes sih. Mana aku deh. Kan nanti beli boba-bobaan. Kang, ada temen gue. Nih, kapan gimana kok kamu sampai samperin? Kangen aja. Berapa coy? Oh gitu, tadi makannya di sini tuh ada dimsum, baby. Sumpah tau gitu beli di sini. Sebelum pulang, ini aku mau beli kue kesukaan aku dulu di hypermart biar nanti ada cemilan di kos. Apa? Terbisa milih.